Penonton mungkin ada yang ngeri ya. Yuk. Wow. Lepas. Kurangnya di sana, guys. Wah, ada. Lu gimana? Katanya udah dewasa. Oke, tul. Nah. Loncat aja lah turunnya. Tinggi. Ya udah mau gimana? Enggak bisa turun. Wah, kacau nih. Benar. Takut dia sama pocong? Enggak. Takut dia? Enggak. Bagus. Wah, itu yang kita perlukan. Heeh. Ah. Rokok. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Oke, jumpa lagi dengan kami di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Eh, Tul katanya udah dewasa. Ya, iya. Udah dewasa masa masih kayak anak-anak. Rekikit. Oh, bener. Dari. Enggak, ya gini. Tapi bener loh, sekarang tuh udah dewasa loh. Buktinya suaranya malam, udah berubah. Heeh, bukan udah berubah. Kalau malam dia tuh ke sini ke rumah Mas Jojo itu sendiri, Bang. Iya. Bahkan jam 2 pernah ke sini ya? Pernah. Ngambil sepeda. Nah, kita aku malah enggak tahu tuh. Mas Jojo udah tidur ah. Tapi sekarang berarti pemberani sih Sindul ya. Tapi penonton juga perlu harus tahu nih. Kenapa? Sindul apa di samping dewasa dia itu kalau dewasa Dul dengerin. Pemberani. Nah, kalau orang tumbuh dewasa itu harus pemberani gitu. Ya, nah, takut. Kamu buktikan ke penonton selain ke kita yo. Kan ini penonton enggak pernah lihat tuh kamu malam-malam sepedaan. Nah, sekarang kita pembuktian yang lain ya. Iya. Benar. Kamu harus belajar dewasa. Benar? Bisa. Jadi lo ya. Yakin? Ya. Yakin. Kamu mau menerima? Nah, oke, kita tes kedewasaannya Sindul ya. Aku menerima apa adanya kok, Mas Adun. Ya. Gombal lu ah. Terus gimana nih Mas Adun nih? Gini aja Tul, Mas Adun punya tantangan buat Sindul. Bah. Nah, gini aja pokoknya ya nanti tak jelasin ah. Ya. Pokoknya Sindul ajak ke suatu tempat. Ya. Nanti ada sesuatu lah buat Sindul ya. Aku lebih tinggi dari Mas Adun. Oh iya jelas. Kamu naik itu jingkle. Iya, Sindul. Tunjukkan kalau kamu itu udah dewasa dan kamu itu seorang pemberani ya. Ya, pembuktian. Jadi hari ini kita akan membuktikan bahwa Sindul itu apakah pemberani atau tidak ya, guys. Katanya dia udah dewasa nih sekarang nih. Itu penonton enggak tahu kalau jam 2 kesini. Nah, ya, maka bentar. Kita buktikan sekarang. Oke, guys. Srotop. Top. Oh. Di sini, Tul. Hei. Sini. Yo, berarti belum dewasa, enggak berani yang namanya. Nah. Katanya aku seorang. Cari kan dia mantara masih di sini ya. Udah enggak ada. Udah. Enggak ada. Oke, sekarang tempatnya di sini, Mas Adu. Tempat di sini aja. Tul. Sini. Enggak udah dewasa tuh dibilangin nurut. Nah. Oke. Okay. Oh. Ngamur. Nah, oke. Okay. Boy, kamu di sini dulu jangan sampai Sindul kabur ya. Jadi tugasnya Boy nungguin Tul. Nungguin Sindul. Oke. Okay? Mas Adu mau ke mana? Ini mau nyiapin itu. Alat praktek. Ya, oke. Okay? Ya. Kamu tunjukin kalau kamu seorang pemberani dan kamu dewasa, jangan cuma ngomong aja. Iya, jangan-jangan ngomong aja tuh iya, pemberaninya. Iya, bisa pakai senter sendiri. Wah. Bisa, oke, okay, baguslah. Kalau dia udah dewasa. Udah dewasa ya, bisa nyalain senter di malam hari center, sendiri. Iya. Bagus. Ngobrol kodrok ya. Oke, Boy, kamu di sini ya, Boy? Aku tuh temenin Sindul berarti. Kamu jagain Sindul. Nah, jagain Sindul jangan sampai dia kabur. Aku kalau yang namanya orang pemberani itu tidak akan gentar walaupun apapun yang dihadapinya, Tul. Maju. Itu betul. Sana. Aku udah enggak takut tuh. Bentar, satu kali lagi kamu siap? Siap. Oke. Okay. Apapun yang terjadi kamu siap? Siap. Yeah. Oke okay, ya. Yeah. Oke, okay, yuk. Ayo temenin Noh ini. Boy, jangan sampai kabur ya, tunggu ya. Oke, yuk. Kamera sudah kita pasang di pojok dan pojok. Tuh, sudah ada kamera ya semua ya. Oke. Astagfirullah. Hampir aja jatuh. Hampir aja jatuh masa tuh. Yuk. Kita ke rencana B. Oke, let's go. Nah, masa kosong ini melahirkan gitu. Oh, gede banget. Jadi gini, tak terangin dulu ya.
Sintul kan katanya udah dewasa tuh. Nah kalau dewasa kan dia pemberani. Pemberani katanya. Banget pemberani. Nggak takut hantu gitu. Ya. Kita tes. Pakai wocok apakah dia akan takut atau tidak? Nah kalau nggak takut berarti dia memang benar-benar dewasa. Oke guys, jadi kita akan mengetes keberanian Dul karena kemarin dia sempat takut pocong. Sekarang kita akan takut-takuti lagi apakah dia akan masih takut ya. Ayo cepetan. Jangan liatin aku loh. Jangan liatin. Ini nama-nama tahan napas ini sebenarnya nih. Yo kita bisa cong, kamu bisa jalan cong. Bisa orang pakai sandal. Yo kita jalan coba, guys. Coba sebentar sebelum jalan yuk, kamu lompat dulu coba. Dulu. Coba penonton mungkin ada yang ngeri ya. Yo. Wow. lepas. Gimana? Enggak mau. Aduh. Udah enggak apa-apa, ini Mas. Sensasinya tambah serem ini kalau gini. Tuh. Di bawah tanah. Gila pocong hitam banget ya. Yo. Kita langsung. Pocong. Oh, jadi enggak keras. Oke guys, kita lihat secara langsung ekspresinya dulu bakalan gimana. Ini ekspresinya gimana ya, Pak? Enggak tahu nih. Disuruh nutupin mata Jendul. Oh iya. Oke guys, mau tolong dipegangin. Oke, kita akan lihat reaksinya Jendul gimana. Menurut kamu gimana, Mu? Serem banget ini. Dia bakalan gimana tuh? Bakalan lari? Iya. Bakalan nangis enggak? Nangis enggak? Jerit. Jerit paling ya. Tapi si Boy pemberani ya itu. Oke, gimana, guys? Udah besar, enggak takut. Mas Ado? Oke, yuk. Pelan-pelan masuk. Waktunya eksekusi. Udah tutup mata. Ada di sana. Oke. Orangnya di sana, guys. Wah, ada. Lo gimana? Oh yang lari Boy. Rebus semak-semak. Ayo kita lihat. Dul. Udah takut nih kayaknya nih. Katanya udah dewasa. Oke, Dul. Nah. Lebih dekat. Tuh katanya kamu dewasa. Oh, gimana sih? Enggak. Udah, suruh berdiri ayo kita kasih tahu yuk. Berdiri. Nih, pegang. Nih, pos. Bener-bener gak berani ya guys. Yuk sini tempat yang lebih bersih yuk. Sini. Ada Mas Adun, gak usah takut. Sudah gak apa-apa, gak usah takut Dul. Gak usah takut. Ini gimana? Nah katanya kamu berani, nyatanya kamu gak berani Dul. Takut kau. Takut gimana? Kamu itu kalau keluar malam kan biasanya kalau besok ketemu kayak gini kan kamu gak boleh takut. Padahal kalau malam-malam banyak kayak gini loh Dul. Enggak. Coba lihat bentar aja. Gak apa-apa. Dibiasain orang Mas Adun Mas. Semuanya aja pada nggak takut. Nah, wah ini kita harus bantu Dul nih. Soalnya kan dia sering-sering jalan malam tuh. Nah, biar tuh dia itu terbiasa sama pocong, nggak jadi orang penakut. Kamu takut sama pocong? Hah? Kamu takut sama pocong? Kan ini pocongnya. Ya nggak, kalau kenyataan takut nggak? Nggak. Ngapusin ini bohong. Nanti malam datangin lo. Dul, sebentar Dul. Lihat bentar. Yuk kita biasain. Lihat. Coba dirubah pikirannya Mas Adu. Nah, gini Dul, sebelum kamu lihat, bayangin pocong itu adalah cuma orang yang dibungkus kain aja ya. Kayak permen gitu loh. Nah, kayak permen apa mau? Sugus. Ya. Permen itu. Nah, sekarang kamu pelan-pelan pegangin. Pegang, sirabar, itu permen. Gak kuat nafas. Pegang pocong. Oke. Itu, Dul. Kalau pocong itu cuma orang yang dibungkus kain. Nah, kenapa kamu takut sama kain? Orang nggak kenapa-kenapa. Bayangin. Dia itu cuma manusia yang pakai baju tapi bajunya beda sama kita. Bajunya nggak ada jahitannya. Gitu. Dia kan biar nggak takut. Jadi pola pikirnya kamu biar beda gitu. Jangan mikir dia itu hantu, dia itu cuma manusia yang berpakaian putih gitu aja. Kayak lemper tuh, lihat dulu tuh. Nah udah nggak takut kan sekarang. Jadi lucu. Nah udah berhasil berarti nih guys. Coba pegang pelan-pelan. Pegang pelan-pelan. Pegang pelan-pelan. Siapa yang
Melas ya dulu ya, wajah ya. ini pocongnya. Pocongnya selalu gini-gini coba. Pocongnya habis dapat siksa aku. Udah pegang aja enggak apa-apa, Dul. Pegang. Biar kamu terbiasa. Jangan gitu. Iya. Enggak. Jalan-jalan. Enggak apa-apa, ayo kita biasain biar Dul enggak takut sama pocong lagi, guys. Enggak, jangan. Udah toh. Ya, pegang pelan-pelan. Tuh kan enggak ada apa-apa kan? Lah. Nah. Udah, tapi sekarang nasibnya Boy gimana itu? Boy tadi kemana tuh? Di sana. Di sana. Katanya kelihatannya dia lebih takut daripada Dul deh. Sampai lari. Mau gimana? Mas Yok gimana? Ya nerobos ke sana kok. Ya udah kita cari aja yuk. Yuk kita kesana yuk. Yuk kita cari Boy dulu, guys. Dia malah yang takut ternyata. Nanti aku takutnya malah nyasar lagi. Oke. Iya. Yuk kita cari Boy dulu. Yes, stop. Boy. Tadi loncat ke sini lu. Iya, tadi lari ke sini. Woi, jangan ke sini ya. Eh? Masalah. Oh, kok di sana, Boy? Hei, turun. Beneran ini pohon tinggi banget lu. Udah nyampe sana. Udah takut, guys. Turun. Ayo turun enggak apa-apa. Turun. Ke sini ini lu, gemeter lu. Tinggi banget lu itu. Hei, Boy. Ayo turun. Ayo turun. Cepat. Ayo, Boy, turun, Boy. Itu Mas Joko malah kayak gitu. Juga kenapa nih? Ya itu kan lagi nganu entul, kenapa kamu yang takut? Ya, kenapa kamu? Ini lho. Kenapa kamu malah takut? Beneran ini lu sampai detik itu. Kan kamu udah dewasa, Boy, kenapa takut? Udah, ayo turun lah. Yang takut malah Boy ini. Jangan bawa ke sini tapi ya. Hah? Jangan bawa ke sini. Mas Yok. Ini pocong enggak ada wibawanya kok kayak gini. Entul, turun. Aku mau naik pocong-pocongan enggak. Tuh, eh. Aku mau kentul dulu, Mas Yok. Oke. Entul aja udah berani tuh, Boy. Boy. Ayo turun. Loncat aja lah turunnya. Tinggi. Ya udah mau gimana? Enggak bisa turun. Wah, kacau nih. Loncat. Ya kamu naik gimana tadi? Naik bisa, ketakutan kok. Kasihan banget tuh si Boy, guys. Gimana? Sampai di atas itu tuh. Larut, turun. Turun, ayo turun. Udah pocongnya enggak ada. Nah, loncat ya, loncat. Nah. Tadi kok bisa ya aku panjat ya? Ya itu karena takutnya yang namanya adrenalin seperti itu. Gimana nih, Mas Yok? Apa kita cari tangga? Tapi aku gak punya tangga. Enggak usah lah. Biar aja lah. Ayo, Boy, cepet. Cepet, ah. Kayak Spiderman itu loh. Ayo, turun pelan. Udah gak ada pocong. Mas Yok kemana tadi? Enggak tahu, ngecing. Ya udah, guys, kita turunin Boy dulu. Ayo sini. Ngapain takut? Udah besar. Gimana sih orang? Udah sunat takut hantu. Entul aja berani. Sini. Ini banyak duri masih dari tadi. Iya. Kamu tenangin dulu. Gimana capek naik itu? Pohon. Naik juga, turunnya capek. Kenapa kan kamu tahu kalau itu Mas Joko, kenapa kamu harus takut? Ya mukanya kayak gitu. Hei, tak kasih tahu ya. Kamu itu bayangin dia itu manusia yang dibungkus kain loh. Cuman pakai pakaian kain. Ya aku kasihan lihat kamu, udah mendingan kamu sana cuci muka dulu sambil. Yuk pulang yuk, minum dulu yuk. Minum teh sana. Yuk. Ini kayaknya Boy harus dikasih pengertian juga sih. Biar enggak takut. Yuk, let's go, guys. Ayo cuci muka terus nanti minum yuk. Yang penting minum dulu itu yang penting karena masih shock ya. Masa pohonnya tinggi banget ya, Mo? Iya beneran, aku kalau macet gak bisa. Sama, aku juga gak kepikiran sampai setinggi itu. Dia spontan ya, Mo? Nemo gak tahu sama pocong, Mo? Enggak lah. Oh bener, kamu datang sama pocong? Tadi aku yang itu nonton pocong. Kan kamu yang make up. Iya. Gak takut. Oke, tuh. Sekarang Dul aja udah gak takut ya, Dul? Nah, nih. Sekarang minum dulu, kamu tenangin. Pocongnya lucu kayak T-Rex. Nah, udah kamu kesana, Dul. Dengerin kata Dul. Kamu yang tadi takut, sekarang udah takut karena dia bayanginnya dia itu cuma manusia yang dikasih kain putih. Iya. Yang paling aman itu pocong. Kenapa? Hantu paling aman itu pocong. Lah iya kenapa? Kan tangannya diikat, nggak mungkin nyekin. Nah, nggak mungkin nendang. Tapi lah mukanya serem itu. Ngejar aja nggak bisa. Nggak bisa ngejar. Cepetan kamu. Nah, dia lompat, kamu kan lari. Iya. Udah, nggak usah takut lagi. Kalau ketemu pocong, kamu kejar, tantangin kayak gini. Dia malah takut. Kuncinya kita harus lebih berani. Lebih berani, oke? Okay? Nah, sekarang kamu berani sama pocong? Berani. Yakin? Benar berani ya? Bentar, rahasia agak. Loh, kamu bayangin ini, kamu itu seorang mau berani dan kamu lebih jago daripada pocong gitu. Takut ya? Biasa aja gitu. Biasa aja. Pocong itu diibaratkan kayak bocil ingusan gitu aja. Biar malah ketawa-ketawa. Ini masa kecilnya kamu, betul? Bocil ingusan. Ngomongin diri sendiri.
kamu takut enggak sama pocong? Enggak lah. Yang kuat. Takut segala sama pocong? Enggak takut. Nah, harusnya kayak gitu. Jadi kita punya teman itu biar semua pada enggak takut gitu loh. Iya. Takut. Boy, takut sama pocong enggak? Enggak. Benar. Takut enggak sama pocong? Enggak. Takut enggak? Enggak. Ah, bagus. Wah, itu yang kita perlukan. Rokok. Pingsan. Kejang. Kok bisa kejang gini ya? Kena ini. Mas. Gara-gara kamu. Bantu. Yo bantuin. Enggak ada. Ya ampun aku enggak. Gawat nih. Cepat ayo. Closing aja lah. Oke, jadi sekali dulu video dari kamu Garja Wisnu. Dan jangan lupa like, komen, pindahin terus kebudayaan. Salam. Jantungan nih. Jantungan. Enggak, udah. Kabur aja lah Mas Ado, cari aman. Aku udah mau loh. Iya.